harga dirinya ketika dia sudah bermain dengan kedua tangannya atau paling tidak bermain tangan. Ya sedih aja sih gitu, karena kan saya ketemu Lesti itu kan dari dia masih kecil banget ya. Dan ketika dia udah dewasa sekarang udah bisa memilih dan harusnya dia bisa menghadapi ini dengan tenang ya, karena saya sering kali ketemu dengan anak saya untuk harus apa? Komunikasi belum. Terakhir kemarin komunikasi saya malah ngomong udah nabung belum. Bunga tadi nabung. Nabung belum. Maksudnya nabung tidak nabung buat apa? Ya buat masa depannya dia kan. Mumpung sekarang dia lagi banyak duit. Ya, sekarang dia lagi kaya, banyak duit, program banyak, dan tentunya sebagai orang tua saya kan berharap harus banyak nabung, nah, karena kesempatan sekarang lagi banyak gitu. Iya bun, kan pesennya Lesti terakhir kemarin tuh malah bilang yang banyak uangnya sih kakak, bun, gitu. Ya kamu harus pegang uang banyak gitu. Kan kamu juga istilahnya juga ikutan bekerja. Ini harus banyak duit, harus banyak nabung karena sudah ada anak ya. Bun, komunikasi masalah ini udah lulus, Mbak. Seperti apa, Bun? Aduh, saya nggak tahu urusan itu ya, Mbak. Mohon maaf, takut salah saya. Kalau masalah ini udah sempat nanya belum, Bun? Komunikasi masalah KDRT ini udah langsung nanya ke Lesti belum, Bun? Belum dijawab. Bunda, kakak nggak sih dengan perilaku Bilar yang kasar ini? Ya, temperamental. Nyangka nggak sih, Bun? Nggak nyangka lah, karena kan ya namanya kalau saya sudah berpesan otomatis sebagai orang tua yang berpesan pasti harus hati-hati. Itu feeling Bunda sebagai orang yang Bunda terakhir ada yang ingin sampaikan ke Bilar, Bunda? Ada yang ingin sampaikan. Ya untuk Bilar mudah-mudahan ini yang pertama dan yang terakhir, karena ketika kita melihat bahwa laki-laki itu akan jatuh harga dirinya ketika dia sudah bermain dengan kedua tangannya atau paling tidak bermain tangan. Jadi ya harus sekarang harus lebih hati-hati lagi. Mudah-mudahan ini yang pertama dan terakhir. Tapi tidak mau tapi saya mendukung Lesti menempuh jalur hukum nggak, Bun? Apabila terjadi perceraian, Bunda mendukung Lesti menempuh jalur hukum nggak, Bun? Begini loh, dalam rumah tangga itu, ini kan anak-anak saya ini kan masih muda, ya pasti akan mengalami hal-hal dalam berproses. Fase-fase seperti ini itu pasti akan terjadi gitu. Jadi kita sebagai netizen harusnya mensupport gitu. Mensupport dalam hal kebaikan. Walaupun sekarang mereka dalam tidak baik-baik saja, semoga netizen juga tidak semakin membuat parah keadaan.